Apa hukumnya jika saya sholat sambil menutup mata agar sholat saya menjadi lebih khusyuk? Apakah ini tak boleh Pak Ustadz? Sebab dulu saya pernah tanya hal ini pada dosen agama, katanya ini tak boleh karena dianggap tak sopan pada Allah. Sementara jika mata saya terbuka, saya sulit untuk khusyuk. Adakah solusi untuk saya Pak Ustadz? Thanks. Ada gambar senyum. Titik dua. Sekarang saya mau menunjukkan beberapa riwayat. Sahabat Nabi itu sholatnya pejam mata atau buka mata? Jangan jawab. Nabi jadi imam, sahabat di belakang. Ketika sedang sholat, Nabi buka selopnya, sendalnya. Waktu itu Masjid Nabawi pasir. Nabi buka selopnya, semua sahabat yang ada di belakang membuka selop. Kira-kira sahabat di belakang pejam mata atau buka mata? Buka, karena kalau pejam mana dia tahu. Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah dua yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu akbar. Lewat dua yang hitam. Apa yang hitam itu? Kalajengking dengan ular. Bunuh. Kira-kira orang salat bisa ada dua yang hitam lewat, dia tahu matanya terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalau tertutup, tiba-tiba udah tegak anaconda. Nah, terbuka. Jadi masalah sholat terbuka atau tertutup, terbuka. Tapi ada saat tertentu kita mesti tutup. Saya pernah mengalami. Pas di depan saya pakai baju kaos, tertulis di belakangnya, hidup memang susah, jangan bikin susah. Asal saya buka, terbaca. Jangan sholat ke masjid pakai baju bergambar-gambar, bertulis-tulis, pakai baju polos. Gambar. Sudahlah hari Jumat, besok terlambat datang, datang ke tengah, tulis di belakang. Emang masalah buat lo? Kita bukan cerita sah tak sah, tapi efek pengaruhnya terhadap ibadah.